anak laut ini bacoknya sembarangan bang, maksudnya main ininya begini-begini ya kan. Nangkis, jarinya mau putus nih bang. Kelas 1 tuh? Kelas 1 gue ya. Dia bilang, eh bang jari gue mau putus nih. Masih di sini nih, di Sokin Kopi. Ya kan, di Karang Tengah. Ciledug ya masuknya masih ya? Ciledug bang. Ini usaha Sokin Kopi ini punya anak kapal juga. Kalau lewat daerah-daerah Karang Tengah sini mampir ke Sokin Kopi. Kita lanjutin lagi yuk sama Bang Toge. Masih seru nih, masih banyak cerita beliau nih. Bang Toge, di kelas 2 belum habis nih ceritanya nih. Masih ada lah bang. Lanjut Bang Toge. Iya jadi ya ributnya tetap sama tetangga sebelah tadi bang, sama pelayaran ya kan. Jadi waktu kita mau ke terminal nih, tumben nih dia masuk ke terminal nih bang. Anak-anak dia nih masuk ke terminal, akhirnya sama anak-anak nih digiring nih ke Melawai, tapi harus blok M itu square. Bisa bebarengan keluar sekolahnya ya? Nggak tahu lah bang, kalau dia kayaknya sekolahnya juga masuknya jam berapa kita juga nggak tahu. Cuman, pokoknya anak-anak pulang ada dia gitu. Emang biasa ribut sama dia sih waktu itu di hari Jumat bang. Kita Jumat waktu itu pulang cepet. Kalau setelah sholat Jumat kita pulang, mereka baru pada masuk nih. Dari dulu emang tiap hari Jumat. Tetangga. Hari Jumat. Nah kita ke terminal, ketemu nih. Cuma nggak langsung ribut bang. Gue giring ke arah Melawai. Ternyata dia ngikutin. Nggak berarti posisinya dia udah di dalam terminal. Dia baru mau masuk nih, kita dari, kan dari dalam nih. Dia dari Ambara tuh. Iya dia dari Ambara. Abang masuk. Dari taman nih. Iya kita dari dalam, ketemu nih bet. Ya, masalah kalau ribut di situ ada disup bang, pasti tangkepin kan. Akhirnya, yaudahlah giring aja ke Melawai. Melawai ternyata dia ngikutin nih lewat Blok M Square juga. Berarti kapal yang mundur dulu tuh. Mundur. Gitu, mancing dia, terus. Udah main ledek-ledekan dulu nih di Blok M Square. Dia joget-joget. Inilah. Sama-sama banyak gini, tuh. Iya, banyak. Dia kan gayanya gini-gini. Apa tuh begini? Gua juga enggak tahu, enggak paham ya kan. Pokoknya dia gini-gini ya. Oh, laut, ombak kali ombak. Ombak. Ya kita gini-gini aja udah. Terus kita kirim ke Melawai. Jaga jarak nih, Bang. Maksudnya buat spare ya kan. Dia kelas 1. Ada Bang anak laut tuh kayaknya yang badannya gede, hitam. Gua enggak tahu namanya siapa. Kelas 1 tuh. Kelas 3 dia. Oh, kelas 3-nya. Terus kita ribut lari nih kan anak-anak udah pada ribut, kita nggak ada BR bang, kayak geser-geseran doang. Pede ya kan ribut dianya bawa nggak padang BR nggak dia juga belum kelihatan nih. Ribut udah sampai ribut kan anak lari nih. Itu apa lu kami lari ya bet. Ini anak kelas 1 dia udah mau mundur-mundur nih bang, maksudnya takut kan ya kan takut. Nah kelas 3 ya dia masih di belakang nih ngadang-ngadangin gini ya kan ngadang-ngadangin. Ada di depan gue nih pakai tas gede gini, cuma nggak keluar nih bang, nyangkut kayaknya anak nih. Lautnya nih? Iya kayaknya, pas udah gue mau mana gesper, corbeknya keluar gede banget bang. Langsung anak-anak, weh jewer gede banget, cabut cabut anak-anak lari langsung udah, kocak itu parah. Dikejar apa jalur lagi, apa kemana? Enggak, gue lari ke arah Barito. Tapi mencar apa masih jadi satu? Masih jadi satu. Nah terus? Cuma lucunya pas udah mau kita bang, tapi BR-nya keluar gede banget nih. Udah anak-anak nggak pede kan, cuma nunjuk. Anak-anak pada ketawa bang. Wih, mira gede banget anjing, cabut. Udah cabut akhirnya anak-anak. Jebol lah kita di situ. Jadi nggak selalu menang terus kapal ya, ada kalahnya juga ya. Iya. Terus bang? Iya udah. Masih di kelas 2, ada lagi apa bang? Jadi waktu kelas 2 itu masih lumayan marak-maraknya tawuran ya bang di Jakarta ya kan. Nah ada kayaknya dari program, entah itu dari program pemerintah atau gimana. Jadi yang sekolah-sekolah yang berpotensi tawuran nih, anak-anaknya dikumpulin nih bang. Kebetulan di blok di kapal Blok M ini, gue termasuk yang dipilih untuk dikirim ke Lido. Katanya sih untuk di itu kelas 2 ya? Kelas 2. Terus? Katanya untuk direhabilitasi di, maksudnya untuk biar gak tawuran mungkin ya kan? Itu berapa orang dari kapal? Blok M ini paling banyak bang, itu kalau nggak salah 21 orang yang dikirim ke Lido. Itu yang bengal-bengal tuh? Iya yang berpotensi bengal-bengal nih, kelas 2, kelas 1 nih. Tapi kelas 3 nya kayaknya nggak ada, kelas 3 nya itu udah mau UN kalau nggak salah nih. Dikirim lah tuh ke Lido. Nah nggak cuma kapal doang nih bang yang dikirim ke Lido. Di sana kita ketemu laut juga. Oh ada juga. Ketemu ada juga, BK ya. Ketemu Teladan. Ada beberapa STM Tangerang juga ada, veteran. Kita ketemu di sono, dikumpulin jadi satu. Akhirnya
dibagi tim nih bang, maksudnya satu tim lu nggak kapal semua nih, di mix ibaratnya nih satu satu sekolah satu sekolah kan kapal 2 orang, ini BK 2 orang, jadi laut 2 orang, jadi satu tim kita nih. Ya udah akhirnya ngumpul karena yang dikirim itu nggak semua orang-orang yang bandel bang, ada OSIS. Oh iya iya. Nah kita was-was nih sama OSIS, sekarang nggak satu tim sama kita nih. OSISnya nih gimana nih di tim lain, takutnya diapa-apain ya kan? Iya iya. Namanya OSIS. Iya, nggak lapangan kurang lah ya. Kurang lah di lapangan ya kan? Akhirnya kita samperin OSISnya, lu gimana di sini, aman nggak? Aman gak? Ya udah. Kira ngumpul atau di Lido, kita di Lido 5 hari bang. Itu kegiatannya ngapain aja di Lido? Kegiatannya ya ibaratnya kita tinggal di daerah lingkungan polisi lah, itu kan pendidikan polisi. Ya kita di kayak ditatar lah sama polisi lah di sana. Di Lido itu 5 hari. Jadi satu tim itu beda-beda sekolah kan bang. Ya kita sama kayak fisik, ninja, terus main outbound gitu. Itu selama 5 hari bang. Nah kalau kita tidur satu ruangan bang, bareng nih semua nih satu ruangan. Itu sama beda-beda sekolah tadi ya? Beda-beda sekolah, kasur atas bawah nih. Kamar mandi di ujung ya kan. Tapi di sono ketemu musuh itu udah enggak? Karena dari teman apa bagaimana? Ya kita kalau mau ini ya nyolong-nyolong lah ya. Nyolong-nyolong itu kalau emang dia mulai barulah. Karena kalau ada yang sampai berantem itu langsung dipisahin, ditaruh di sel bang di sana. Sadis. Iya, ya kita kan menemalisir untuk berantem nih di sana karena kita untuk direhab ya kan. Akhirnya ada suatu kejadian anak BK nih konyol nih bang di sana. BK tuh bunda kandung ya pas hari Minggu. BK bunda kandung. Terus anak BK nih konyol pas kita lagi jadi kamar mandinya tuh jadi satu bang, ibaratnya baknya lebar nih. Ya kita mandi cuma pakai kolor, mandi bareng-bareng, baknya dari situ. Iya. Ini anak BK berendam bang di sini, di dalam di bak itu nyemplung. Iya, kita mau mandi nih kan konyol, masa kita mau nguras nih air terus gulung akhirnya bayi lu anak mana lu ya kan BK lu ngapain berendam udah akhirnya anak-anak diangkat udah di mop di kamar mandi bang gitu. Konyol itu orang itu teman-teman dia nggak gini nggak ada lah berarti bang anak kan di situ anak blok M yang paling rame kalau anak-anak lain paling cuma 8 orang 10 orang blok M doang yang 21 banyak orang. Ya iya nguasain lah di Lido nguasain lah itu di situ ya saya dari situ seminggu di sana guru-guru mungkin nengokin sana. Ada yang datang juga guru ke sana. Ada guru yang ke sana nengokin. Saya ngeliat nih perkembangannya gimana, prosesnya di sana gimana. Insap enggak nih anak-anak gua gitu ya. Ternyata ya sama aja lah Bang. Enggak insap juga. Gak ada, pulang dari sana sama aja. Sama aja. Terus kelas 3, Bang? Kelas 3 udah. Kelas 3 gimana? Udah mulai meredam tuh ya? Mulai ya, adem. Udah mulai adem lah. Maksudnya kan udah kelas 3 nih, dari kelas 1 sampai kelas 2 ini udah banyak kasus lah, Bang. Tapi dari kelas 1 dari penataran kelas 2 sampai mau masuk kelas 3 ini dari tadi gua enggak pernah denger lu bentrok sama Budut, Bang. Budut itu ada enggak sih zaman Abang itu masih ada apa udah mati basisnya? Budut ini soalnya kalau dulu nih Budutnya mah 69-nya asal lewat mistik nih udah pasti bentrok. Budut nih kalau di gue angkatan gue ini udah enggak ada. Anak 69 ini enggak pernah ketemu Budut. Mungkin kalau batis lain 75, 616 itu 15 pasti masih ketemu lah mereka karena kan. Berarti mistik mati ya. Mistik udah enggak ada. Mungkin ada 1-2 orang ada coret-coretan aja memang orangnya enggak kelihatan. Bentroknya enggak pernah. Enggak pernah. Berarti mati Budut. Kali basisnya. Tahun gak berapa itu deh enggak ada pas Abang gua masuk 2011-2012 itu udah enggak ada, Bang. Udah enggak ada. Sampai lulus enggak ada dia. Enggak pernah bentrok sama sekali. Enggak ada Budut di mistik. Berarti emang Jawa, poer aja ya? Laut ya? Poer, laut aja udah itu. Texas sekali ya? Texas sekali, Bang. Nah, kelas 3 nih, Bang, nih. Gimana kelas 3, Bang? Kelas 3 ya udah rada meredam, kan ada kelas 1 lagi nih yang baru nih. Iya. Kelas 1-nya berapa banyak lagi tuh? Pas iya. Abang kelas 3? Ya sama, awalnya mereka sekitar 15-an, Bang. Nah, berarti Abang istilahnya kayak tradisi natar lagi dong nih? Natar iya. Kelas 1? Iya lah, natar. Begitu juga penatarannya? Enggak. Bagaimana? Udah enggak ada pas gue udah kelas 2 kelas 3 tuh udah enggak ada penataran almes, Bang. Maksudnya mereka natar mungkin di basisnya masing-masing lah. Ya udah gue juga natar di basis gue masing-masing. Gitu. Ya natarnya natar sekedar natar aja, Bang, enggak terlalu buat orang itu terlalu gimana merasa oh gue dipukulin atau enggak. Secara fisik aja, Bang, natarnya. Misalkan gini, misalkan
lu kelas 1 bawa BR enggak ya kan? Nah, kalau dulu begitu tuh. Iya, Bang. Hmm. Karena kadang kita dulu aja kelas 1 bawa BR kan panjang-panjang, oh, iya. Disuruh kelas di senior-senior ya kan. Mau enggak mau dah. Enggak mau kita bawa ya kan, daripada kita yang ditatar. Iya. Bawa enggak bawa, Bang. Lu ngapain enggak bawa? Emang lu udah sakti ya kan. Nah. Lu enggak bawa BR di jalan kenapa-napa gimana ya. Iya, betul. Resikonya kan diri juga ya. Kalau kita enggak dibacok apa enggak kita ngebacok ya kan, intinya gitu. Hukum malam dah waktu jam sekolah waktu itu ya. Terus Bang, kelas 3 ini udah lumayan reda sih Bang, waktu itu udah enggak terlalu. Jadi ada sih ribut-ribut di jalur 9 itu, waktu itu ribut sama Yupak Bang. Yupak tuh SMA apa itu? Yupak itu STM di Tangerang Bang, lumayan lah namanya itu. Eh, musuhan juga sama kapal? Musuh. Ribut sama Yupak. Tapi selingan aja kali ya? Oke, kita lanjutin lagi nanti ya. Kapal terus terus tetap kantengin. Masih di Sokin Kopi nih, tetep pantengin KTS. Kita lanjutin Bang Toge masa kelas 3-nya. Yuk, lanjut aja. Silakan Bang Toge, kelas 3 gimana nih? Ya, jadi waktu itu pas kita pulang lumayan ramai lah Bang, anak-anak ada sekitar 15 sampai 16 orang lah. Nah, ada gue punya kawan juga di Bang, satu kampungan sekolah di Yupak nih. Ah. Cuma masih di bawah gue, dia masih di bawah gue setahun kalau enggak salah. Dia ngechat gue nih tumen-tumenan, Bang, lu balik jam berapa? Dia bilang, gue balik kayak biasa jam 3:30 ya kan, jam 3. Enggak berarti ya? Kenal gue Bang, maksudnya temen lah mungkin. Lu mau ngapain emang? Gue mau mantekin lu nih Bang. Anjir. Wah, gokil nih gue bilang ya kan, mau mantekin nih. Gue mantekin di mana ya Bang? Dia bilang. Tapi sebelumnya emang pernah bentrok apa? Enggak pernah? Karena kan dia jauh Bang, dia di Tangerang ujung lah. Berarti dia sengaja mau mantekin kapal? Mau mantekin kapal, dia gabung sama Bonjer. Sama Bonjer dia gabung. Nah. Dia ngechat gue nih, Bang, gue mantekin lu di mana ya? Kok dia malah nanya gue nih, Bang, dia. Nah. Gue mantekin lu di Pelbak aja ya, Bang. Bang kocak. Iya. Yeah. Mantekin. Pelbak, Bang. Gue bilang, "Jangan dah, jangan di Pelbak." Maksudnya lu anak-anak lu pasti buta map di Pelbak ya kan. Malah ngasih tahu ya. Gue masih kasih tahu, Bang. Maksudnya masih ya berarti ya, gimana sih kalau dia kabur inian enggak ngambil resiko kenal, parah ya. Juga gue, Bang, karena orang kenal kan mungkin teman-temannya dia nih yang pada ngotot mau mantekin kapal ya kan. Nah. Perantara dia nih, gue bilang jangan di Pelbak, munduran lagi, bisa sekolah Bang, jangan munduran lagi. Di mana Bang? Bang, udah lu kalau mau ngajakin gue di daerah-daerah Petukangan aja. Akhirnya dia nungguin tuh Bang di daerah Petukangan, di kolong tol Petukangan. Anak-anak udah gue bilangin semua nih, woi ada Yupak nih sama Bonjer mau mantekin. Cuma kita kalem aja. Reaksi anak-anak gimana tuh dengar Yupak itu? Serius lu Bang, ya kan tumen-tumenan nih pulang ada yang mantekin, janjian lagi ya kan. Itu 15 orang ya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada 15 orang? Iya. Serius lu Bang? Iya gue. Yaudah nih, yang penting pas sampai depan dia kita jangan nongol dulu nih maksudnya. Akhirnya anak-anak gue suruh ngumpet dulu nih Bang di metro. Di metro gue bilang, enak ada apa anak-anaknya rame. Tapi bareng siap kapal? BR cuma gesper-gesperan sama ada samurai lah Bang segini. Lumayan. Akhirnya pas sudah lewat, kita ngeliat nih dari jauh nih, mereka pada duduk kan di pinggir jalan, di kolong tol. Banyak tuh. Banyak, mantekin. Siap lah dia namanya orang mantekin. Iya. Yupak sama Bonjer ya gabung. Begitu sampai depan, baru langsung gua kagetin Bang di situ. Kocar kacir tuh. Apa lu, kayak langsung jingkrak Bang semuanya, langsung terbalik. Akhirnya gua anak-anak ngeliat dia metro, ribut sebentar, jebol tuh dia. Masuk ke dalam. Udah nih kita jalan nih, foto-foto dulu di jalan. Biasa anak-anak ya kan tuh foto-foto. Habis tawuran foto-foto. Foto-foto. Tuh si Yupaknya kemana itu? Nah, ini dia kabur ke dalam dulu nih. Kita selesai foto-foto, foto-foto dulu di halte kan. Foto-foto di halte, udah nih kita jalan lagi. Pas kita mau masuk ke kampungan di daerah Petukangan itu, ternyata ketemu Yupak tadi nih mau yang keluar jalan. Akhirnya wah Yupak lagi dong. Yaudah kita kirim dulu keluar. Kita kirim keluar. Ngambil jarak nih Bang. Maksudnya ngasih space. Sampai pom bensin Petukangan tuh. Terus? Sampai pom bensin Petukangan baru tuh dia keluar. Niatan nih maksudnya, niatan anak-anak udahlah kita jangan lari, capek. Iya. Nyampe dekat dulu nih.
ternyata dia udah gelar bang dari ujung, dia udah nutup jalan nih dari sono. Udah mobil motor udah gak ada yang lewat sih. Saking banyaknya ya. Dua jalur udah ditutup, mau gak mau kita nutup juga nih dari sini kan, biar gak ada motor mobil lewat. Akhirnya udah kita tutup, lari tuh anak-anak gue. Ribut awal cuma ngetos, ngetos sebentaran doang, jebol ya kabur. Jebol lagi dia. Jebol lagi ya. Begitu mantekin ya. Iya. Cuma lucunya nih kelas 1 gue bang, palanya bocor. Kenapa itu? Bocornya di belakang nih. Tawuran ada sono, Pak, bocornya di belakang. Ini otomatis kena temen sendiri. Iya, benar. Jadi makanya lucu kan, bang kalau gue bocor, bocor di mana? Belakang. Di belakang, ini gak mungkin nih bocor. Soalnya posisinya kapal kan gak lari ya, gak lari. Soalnya menang. Menang, tapi kok bisa bocor nih orang nih, cuma gak ada yang ngaku. Kita itu siapa tuh kelas 1 jatuh? Kelas 1 nya ada bang, itu bang. Lupa? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Kapal True Story, tetap pantengin. Kita lanjut lagi nih, ditambah lagi nih kopinya nih. Kopi bir. Bang Toge, lanjut lagi. Tadi kelas 1 yang palanya bocor di belakang, gimana madepnya kan ke sono nih. Iya. Tapi bisa kenanya di belakang. Makanya itu kita itu? Juga bingung ya kan, pas udah selesai ribut menang, anak-anak kembali tepuk tangan nih, woy, menangnya kita nih. Akhirnya, bang, pala gue bocor nih. Lah, bocor kena sama siapa ya? Perasaan kita tawuran madep sono ya kan. Bocornya di mana? Di belakang, bang. Tau-taunya di sini nih, pala belakang. Wah ini mah kena teman sendiri nih, cuma gue nggak nyalain anak-anak yang lain lah, mungkin dia karena lagi apes saja mungkin ya kan, kena lemparan dari belakang, kena palanya nih di belakang, akhirnya udah pakai kopi obat andalan bang, kopi tambal pakai kopi, mampet langsung, mampet sudah, nggak usah dijahit-jahit, udah pakai kopi aja. Kebetulan yang kena itu anak kelas satunya, dia basis barat bang, rumahnya di Tanah Abang dia. Lagi ngalong ya? Dia ngalong dia sendiri. Siapa namanya bang? Obor. Bang Obor. Dia sayangnya dia nggak sampai selesai bang di kapal. Veteran. Veteran dia di kapal. Di kelas berapa? Satu itu. Abis kena langsung kelas keluar. Nggak. Kelas satu kayaknya kan gue lulus. Dia mungkin naik kelas dua nggak naik. Kayaknya dia keluar. Saya pernah baca berita nih bang di tahun 2012. Itu katanya kapal sempat ketangkep banyak banget itu digiring ke itu tahun abang bukan tuh 2012. Nah, iya itu bang itu gue masih kelas satu bang itu. Oh iya dah. Gimana? Jadi itu? Ceritanya itu ada. Angkatan gue juga bang, jadi kayaknya dia mau main ke termin ke jalur nih, anak jalurnya ini dikit. Biasanya kan anak barat kan bisa kalau pulang nungguin bisnya di dekat sekolah nih, langsung bablas kan dia nggak ke terminal bang. Iya. Mungkin dia lagi mau main ke terminal, anak-anak di jalur ini nggak rame, ketemu lah sama anak laut, ribut di situ, kena bang dia, kena itu di punggung tuh kalau nggak salah dua tusukan nih di punggung. Anak lautnya? Anak kita bang, anak kita yang malah kena? Itu parah bang, udah kayaknya mau nembus sampai ke paru-paru itu. Akhirnya sama anak-anak dia mungkin dibawa ke rumah sakit Pertamina. Dapat tuh pertolongan pertama di situ bang, langsung diobatin mungkin sembuh. Nah anak-anak nih tahu nih, masa kenanya parah nih sama anak laut ini. Parah, akhirnya itu kelas 3, kelas 2 itu udah, yaudah kita balikin nih besok. Akhirnya anak-anak udah niat balikin tuh bang kan, rame nih anak-anak bingung kan, jalan dari sekolah aja saat ke terminal aja kita bingung saking banyaknya orang, gak kayak biasanya nih. Ini ke terminal dulu apa langsung ke sekolahnya? Ke terminal dulu, ke terminal dulu, nyampe terminal, di terminal tuh udah banyak polisi bang, kita juga gak tahu kan. Akhirnya buat ngindarin polisi, kita naik patas nih, itu gak usah patas apa ya, pokoknya patas 38 bukan? 45? Bukan. Yang warna hijau apa ya, pokoknya arah-arah Bekasi kalau misalnya di atas itu kita naikin penuh. Gak taunya udah naiknya anak-anak semua nih, maksudnya biar nembusin ke depan ya kan. Itu langsung mau ke sekolahan bernama tuh? Laut, iya. Begitu nyampe tengah jalur, polisi naik nih bang. Pintu depan, pintu belakang, dijagain nih sama dia. Pak kita mau keluar pak, yaudah ayo kita, iya yaudah saya kawal. Nah. Ngomongnya gitu, saya kawal. Ya anak-anak percaya aja bang ya kan. Begitu sampai keluar terminal itu mobil polisi udah rame bang, ada depan mobil ya udah patas di pinggirin nih nggak jadi keluar. Itu anak laut udah rame bang di seberang, tepuk tangan dong dia, tinggal ini doang aja ya kan. Terus akhirnya diberhentiin,
polisi meriksa-meriksain BR ya kan. BR patas itu masih bisa dibuka tuh Bang, atasnya tuh. Oh iya. Nah, ada yang celah kecil kan. Iya, iya. Iya, pas mau diperiksain, BR dinaikin semua di Bang ke atas. Ke atas patas nih. Udah aman nih, tadinya polisi enggak tahu. Nah, dari patas sebelah ada kenek nih ngomong, "Wah, no di atas no, ada apaan no di atas?" Polisinya langsung naik Bang ke atas. Ambil semua atas patas. Itu anak-anak udah diturunin, belum diturunin itu Bang, masih dalam. Kan naik ke atas patas. Polisi aja ngambilnya sampai ngereok gini Bang, saking banyaknya BR. Berarti emang udah siap banget ya. Siap buat balas. Itu udah ada bom molotov. BR udah gede-gede semua, tangkap semua Bang kira di situ. Itu kalau sampai lolos sih udah enggak tahu dah itu sekolah tetangga kayak gimana. Abis dah tuh ya. Abis. Tapi banget. Itu laut ngeliatin itu. Gitu. Ada sebagian yang ngeliatin Bang dia. Itu dibawa ke saksi 8 di nah, apa kita gimana? Dikumpulin kan di situ. Enggak bisa kabur nih Bang, satu patas ini itu nah. Sekitar 105 orang kalau enggak salah. Banyak banget. 105 ya. Orang kita ketangkep disuruh duduk nih di pinggir terminal. Akhirnya kita dijemput nih sama mobil-mobil polisi, mobil bak yang mobil callback yang gede itu. Iya, iya, iya. Kita digiring ke Polres Blok A semua, Bang. Sampai Polres Blok A semua udah nyampe. BR tuh dijejerin semua, Bang, suruh ngaku. Siapa aja nih yang bawa nih? Masa enggak ada yang ngaku? Terus, ada ngaku nggak? Anak-anak fair aja, ya udah ngaku aja. Udah pada milih-milih BR Bang, yang pada milih-milih yang kecil-kecil nih, yang gede nggak ada yang milih. Milih, ya kan? Udah kita malah pada foto-foto anak-anak di situ, foto-foto. Ketemu. Takut mah nggak malah ya? Ya malah pada selfie, pada senang. Saking banyaknya orang yang ketangkap, ya kan? Terus? Udah dari situ, guru ke sekolah, ke datang ke Polres juga, guru ada perwakilan guru datang ke Polres. Jemput tuh. Enggak, malah maki-maki dulu Bang. Berarti kita ketangkep 105 orang ya kan. Akhirnya kita dimasukin ke tengah-tengah sel Bang di Polres Blok A itu. Muat emang 105 orang? Iya, enggak muat. Maksudnya mungkin polisi ngasih tahu nih biar tahu nih kalau di penjara nih lu masuknya tempat kayak gini. Jadi antara sel dan sel kita di tengahnya nih Bang. Oh, tempat buat jalannya iya, itu. Iya, tempat buat jalan kita dibarisin di situ. Terus reaksi orang-orang dalam sel tuh gimana? Ya ada aja orang-orang yang aneh. Kan kita masih pada botak Bang kelas 1. Wah lu botak ngapain lu? Kita digituin sama napi kan. Lu ngapain Bang? Anak-anak pada nyolot ya kan. Dia gak bisa keluar ya. Banyak. Banyak kita ya kan. Kita ledekin aja yang ada di dalam ya kan. Gantian tuh udah. Itu ya mau gak mau kita keluar bisa orang tua Bang jemput. Nah kebetulan gue juga nelpon orang tua gue. Itu ketangkep sekitar jam 3, 3:30, 4 keluar dari Polres itu jam 10 malam gue baru dijemput. Itu nebus ya? Enggak sih Bang, yang penting enggak. Orang tua datang. Tapi ada barbuk tetap enggak nebus? Enggak pada. Ya kebetulan untungnya juga masih banyak alumni Bang di Polres itu. Di Polres Jakarta Selatan? Masih banyak alumni yang nanganin-nanganin kita juga ada beberapa orang yang alumni juga. Tampar-tampar mah polisi gak kena ya? Gak kena lah. Gak ada Bang mana banyak itu alumni. Itu beritanya heboh itu, sampai masuk iya. Berita, masuk koran itu. Makanya tadi saya tanyain itu kan. Kita juga gak nyangka sampai kayak gitu. Cuman kalau itu kita gak ketangkep, mungkin kasusnya lebih panjang gitu. Iya. Bakal lebih brutal gitu. Angus dah tuh ya sekolah ya? Aduh gak tahu lagi apa ya. Lanjut nih Bang, tadi kan keselip tuh berita yang saya tanyain tuh. Abang kan posisi tadi di kelas 3, tapi saya nanya kejadian di kelas 1 karena saya baca berita, baca koran itu kejadian tuh heboh banget itu. Nah, di kelas 3 itu Bang landai aja apa gimana? Masih ada kayak gitu tadi? Ya udah. Karena udah enggak terlalu ini sih Bang, kebetulan kelas 2, kelas 3 itu ulang tahun juga sekolah diliburin. Udah enggak kayak kelas 1. Jadi menjelang ulang tahun sekolah nih, diliburin Bang. Misalkan ulang tahun di hari Rabu nih, apa nggak Kamis. Dari Senin udah libur seminggu. Wih, enak. Iya, udah mengantisipasi itulah, libur kan. Jadi kelas 2, kelas 3 udah nggak terlalu heboh Bang kita kalau ulang tahun sekolah, karena libur. Kita mau maksain libur datang juga beresiko pasti. Iya. Jadi menjelang mau UN ya udahlah adem-adem aja lah. Kalau ada musuh ya udah, kalau enggak ya udah. Santai ya. Santai aja karena udah di ujung tanduk nih Bang, ibaratnya besarnya banyaknya kasus nih. Udah hampir dikeluarin juga waktu itu. Alhamdulillah selesai juga sih sampai lulus di kapal. Nah, itu kalau pas lulus-lulusan kalau pakai seragam itu masih suka coret-coret enggak? Kayak dulu kan putih abu-abu tahun 90-an tuh masih coret-coretan, terus nyerang sekolah mana, itu masih kayak begitu enggak? Masih Bang.
pas kita lulusan angkatan gue itu 2014 ya? 2014 itu coret-coretan juga. Cuman jalanin mana gitu enggak? Kita misah waktu itu bang, misah karena dari sekolah ini sweeping nih, muter-muter di taman-taman sekolah nih, takut anak-anak pada ngumpul kan. Akhirnya kita misah beberapa bagian, kita ngumpul, kita jalan ke Buncit nih bang. Buncit 12 ya, Dawe itu ya namanya. Iya, kita ngumpul akhirnya di situ ternyata anak-anak udah rame di situ, udah pada coret-coretan semua, udah selesai coret-coretan. Ngumpulnya di situ tuh? Iya, nungguin di situ, katanya mantekin BK ya kan. BK nih ada nih. Ternyata sampai malam nggak ada lawan apa-apa bang, kita nungguin di situ. Nggak ada yang lewat? Nggak ada, akhirnya udah nongkrong-nongkrong aja, Evan aja ya kan, udah lulus, katanya udah nggak ada apa-apa. Ya udah sampai pulang, pulang itu jam 12 misalnya ke terminal baru pulang ke rumah. Sampai rumah. Sampai lulus itu. Nah, setelah lulus itu abang ngapain tuh? Nerusin maksudnya langsung kegiatannya apa kuliah apa gimana? Setelah lulus tuh 3 bulan dari lulus itu kan ijazah belum keluar bang, baru SKL. Jadi udah nyoba-nyoba di dunia penerbangan juga mungkin gagal, belum rezeki ya kan. Ya nyari alih lain lah, kerja di salah satu pusat restoran di Jakarta. Pakai SKL itu alhamdulillah keterima nih. Akhirnya nyoba, awalnya nyoba-nyoba bang. Nyoba-nyoba-nyoba, jalanin setahun. Nah kayaknya bisa buat sambil kuliah nih, ngajuin kan ke atasan juga. Akhirnya di ACC bisa kuliah. Ya alhamdulillah bang, kerja sampai kuliah nih. Kerja sambil kuliah berarti ya. Paruh waktu kerja pagi, kuliahnya sore, ya, sampai 4 tahun. Alhamdulillah baru lulus nih bang tahun ini. Tahun ini? Lulus kuliah juga. Kerjanya masih? Kerjanya masih. Wah, mantep bang. Alhamdulillah rezeki. Ini minum dulu bang. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Tetap pantengin kapal True Story. Masih di Sokin Kopi dengan Bang Toge, kita lanjutin lagi. Ayo Bang Toge, gimana Bang Toge? Pesan-pesannya buat junior nih yang masih sekolah sama alumni dan untuk KTS tuh menurut Bang Toge gimana? Ya buat yang pelajar-pelajar saat ini masih kuliah, masih sekolah atau udah baru lulus di tahun ini karena lagi pandemi kayak gini, ya enggak, untuk yang masih pelajar khususnya nih, ya udahlah. Gak usah ada perkelahian lagi di jalan atau tawuran-tawuran. Ya karena memang berat juga sih ngemban nama STM di penerbangan itu kan. Apalagi di era sekarang kayaknya udah gak terlalu marak tawuran lah. Ya maksudnya udahlah, belajar aja lah, raih cita-cita yang sesuai apa yang diimpikan sekolah di penerbangan ini ya kan. Udah cukup nih yang udah pendulu-pendulunya. Apalagi abang ya kan sama saya udah jauh bedanya. Ceritanya juga beda. Ya untuk alumni-alumni ya saling jaga silaturahmi aja lah untuk ngumpul-ngumpul atau sekedar ada acara, karena kan dari perkumpulan itu kita bisa sharing-sharing soal wawasan, nggak soal sekolah aja ya kan, kita bisa sharing masalah kerjaan, bisnis, ya saling ngerangkul aja lah. Dan buat KTS juga mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih maju. Amin. Tolong juga banyak yang subscribe juga, like, komen. Tuh, subscribe, like, komen tuh, ya, share tuh. Share juga jangan lupa cerita-cerita yang diupload oleh KTS. Karena cerita-cerita itu balik lagi ke sejarah-sejarah yang sudah lampau ya bang. Oke, demikian cerita Bang Toge, alumni kapal Blok M angkatan 2014. Terima kasih Bang Toge. Oke bang. Tetap KTS, salam satu darah, kapal True Story. Lu tau Godrek? Iya. Yeah. Godrek yang gak pernah belajar waktu itu, kita belajar bareng-bareng. Ada tugas praktek honeycomb ya. Iya. Yeah. Honeycomb kita buat itu, kita kerjain di situ. Yang namanya base campnya gak ada lampu. Kita, pokoknya makin kesini makin positif sih. Terus, yang gak pernah gue lupa adalah, gue punya uang 20 ribu ya.
terus nggak apa-apa kan aja. Biasa kita kalau nongkrong naruh dong ya nggak buat beli jajanan atau minum ya kan. Gue punya uang 20.000, tapi yang gue dapet apa bang? Kerupuk kulit satu bungkus.